Kita hilang hala tuju. Negara ni nak pergi mana pun repa gila. Kita naik bas, orang suruh naik-naiklah bas, tapi tak tahu nak pergi ke mana negara ini. Hari ini saudara, dalam hal subsidi saya mulakan hujah. Mula-mula sekali subsidi ni nak dicorekkan diesel. Singapura hari itu umum, so khabar Singapura, diesel Malaysia ni, masa KKB itu, bila raya KKB, diesel ni hujung bulan 6 bulan 7 nak naik sebab subsidi nak ditarik. Terus Suami Fazil cakap apa? Menipu, faham. Lepas tu dia umum diesel nak tarik subsidi. Jadi siapa yang bohong ni? Hari ni Anwar berada di Sarawak, jadi Sabah, Labuan hari ni kan, dengan Haji G programnya Ketua Menteri. Dia umum dan dia serang ni Perikatan Nasional ni, kenapa tak setuju penarikan subsidi? Sebab mereka nak menyokong kumpulan maha kaya dan pekerja apa, pendatang asing, warga asing yang menikmati subsidi. Kita kena potong subsidi ini supaya maha kaya dan juga warga asing tidak menikmati subsidi itu. Okay. Subsidi pertama yang dipotong, subsidi apa? Subsidi apa? Subsidi diesel. Bangla tak pakai diesel, Bangla berobot yang kita minyak masak, bukan minyak diesel. Kalau kau nak potong, potong minyak masak dulu. Berebut minyak paket dengan Bangla-Bangla ini sikit, dia jaga kaunter, dia simpanlah puak-puak dia dulu kan. Orang Melayu ni pergi ke terulat-ulat, tengok tinggal kotak tak ada habis kan. Untuk Bangla kan, dia pun cakap bagi kod dia kan, dia Bangla dah dapat, Myanmar dapat, Rohingya dapat. Kamu tipu apa ni? Mana pendatang ataupun pekerja asing yang pakai minyak diesel? Anwar Ibrahim sedang menipu, saudara. Yang pakai diesel ni pengangkutan orang kita, yang naik lori, yang hantar barang, yang mengurus kebun, yang mengurus peniaga-peniaga kecil. Itu yang pakai diesel. Jadi ini satu penipuan. Anwar penipu demi penipu.